Butuh waktu 1 minggu buatku pulih dari flu. Aku seperti mengurus bayi yang tak sengaja aku temukan. Lelah, tapi terlalu mengasyikkan jika harus kulepaskan. Dalam lukamu, nyatanya kau mengambil hati. Sedikit demi sedikit, kau mengambil tanpa sempat kusadari. Esok bisa jadi sepenuhnya telah berada di genggamanmu. Aku juga tak pernah tahu pasti. Ponsel di atas meja kerja, di samping layar notebook yang masih kosong, tanpa kata. Menunggu payung biru menelponku. Ya, namamu pun aku tak tahu. Apa aku terlalu berani jatuh hati? Ucapku. Kau terus datang saat membutuhkanku. Bahkan seenaknya meminta tolong. Layaknya bunga di dalam botol, kau cabut dari halaman, setangkai saja. Yang ingin aku tanyakan adalah, untuk apa? Sekedar pemanis di sudut jendela kamarmu, yang telah layu, kau ganti baru. Atau memang kau pisahkan karena bedaku dari yang lain, hingga harus kau taruh di dekatmu, di dekatmu. Aku terlanjur berharap pada opsi kedua. Maka setidaknya jangan buatku kecewa. Karenamu, aku bunga musim semi yang terlambat merekah, tapi berjuang di tengah hujan. Kau memutus akarku, tapi tak puaskan dahagaku. Justru hujan yang menolongku. Setidaknya kabari aku. Telepon atau sekadar minta tolong, seperti biasanya.